Tanyain langsung lah. Iya. El gimana El persiapannya El? Dalam ya. Gimana persiapannya? Harus persiapan keras ini Milano. Ini nantangin siapa sih duluan? Gua lah. Gua duluan. Ya, dipersilakan untuk duduk kembali. Sisa tempat duduknya masing-masing. Selanjutnya ada preso rantai antara Noah dan juga Aksa. Ya, boleh maju. Oke, dan juga ada coachnya. Nah, kemudian juga sudah berada di tengah kita. Selanjutnya kita akan panggil, ini dia, Jeffrey Nicole. Oke, tepuk tangan dulu untuk Evan dan juga Jeffrey Nicole. Oke, nah kalau tadi itu kan saya menanyakan kepada Jojo Pak Noto dan juga Aksa. Sekarang mungkin giliran Arafi. Arafi boleh nanya nggak mungkin sama Jeffrey Nicole dan juga El, kira-kira ada mau tanya namanya Arafi. Oke, gua mau nanya deh. Gua jarang ketemu Jeffrey Nicole, kalau sama El suka ketemu. Lu seberapa yakin bisa menang El? Karena si El kemarin udah pernah menang di salah satu event boxing sebelumnya lawan Winston, dia punya pengalaman. Lalu kan sama ini kan bertanding sama Hedges. Tanpa regulasi ini ya, fight banyak aja. Kalau ini benar-benar ada regulasinya, ada aturannya, itu seberapa yakin bisa ngalahin El? Ya, anak yang badannya. Buat persiapan, buat ada ruang buat persiapan ini. Harusnya datang. Dul. Datang. Pukulan. Belum.
juga sih. Coba. No help. Ini bakal seru nih. Ini berarti di support sama keluarga lu berarti ya. Lu berapa bisa? Ini berapa ronde sih kira-kira? Ada. Jadi kemungkinan untuk fight exhibition kita buat 4 ronde kali 2 menit. Gimana tuh? Dari perwakilan KTBI, enggak? Jadi 4 ronde kali 2 menit. 4 ronde kali 2 menit. Lu bisa jatuhin Jeffrey Nico, ini bukan masa mana atau hal ya. Jatuh aja, jatuh nggak dia kira-kira sama lu di ronde berapa? Bukan masalah... Berapa guys? Kasih 2 atau 3? 2 per 3 ya? Ya, 2 atau 3 lah. Anjir, lu bilang gue jatuh bro. Gak malu bro. Gila, lu bilang jatuh di dunia. Nah, ronde 2 jatuh pertama, ronde 3 jatuh kedua. Ya, ronde 4 baru tau nya. Iya sih, gue sih malu banget jadi lebih. Sabu bro. Ini bro. Ini pernah lawan YouTuber yang udah pernah menang juga sebelumnya, bukan lawan haters yang ya. Mana ada yang berani kecil gak? Nah segitu berani kecil tuh. Lawannya kecil dulu. Lu coba lawan yang gede dulu sama yang udah pernah menang. Itu yang YouTuber yang mana ya? Emang gak bisa sih. Tapi sebenernya gue menang. Tapi gak kecil dari ini. Terima kasih sekali lagi. Boleh duduk kembali di sini terlebih dahulu. Karena